Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah projek kedua saya yang bertajuk Storage Automatic. Saya ialah Muhammad Azlin di Amran, Nombor 03 DET18F1034 dari kelas DET5A. Supervisor saya ialah Puan Fasiha Asyad. Okay, ini ialah isi kandungan saya. Pengenalan. Pada masa kini, terdapat banyak aplikasi yang menjadikan sistem yang lebih moden dengan perkembangan kehidupan manusia hari ini banyak yang berkaitan dengan teknologi canggih. Perkembangan pesat teknologi canggih membolehkan kehidupan hari ini berkembang dengan cepat dan tepat. Oleh itu, ia merupakan peluang keemasan untuk orang ramai untuk memperluaskan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi canggih kerana generasi semakin meningkat dari semasa ke semasa. Projek ini telah menghasilkan idea dan telah mencipta alat penyimpanan automatik yang menyelesaikan beberapa masalah. Maka dengan adanya projek ini, masalah dan kesulitan dapat diselesaikan dan digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, penyataan masalah. Masalah kecurian. Ini kerana adanya penyimpanan automatik ini akan lebih menjaga barang kita dengan selamat dan boleh mengurangkan kes kecurian. Orang ramai gemar pergi ke perpustakaan terutamanya pelajar. Kebanyakan perpustakaan hanya meletakkan tempat barang secara terbuka tanpa adanya sistem keselamatan yang betul. Yang kedua ialah tidak mencukupi ruang. Projek ini membolehkan ruang yang mencukupi kepada pengguna. Model ini hanya boleh digunakan untuk empat orang terawal sahaja. Okay, ini adalah objektif kajian lebih kepada tiga. Yang pertama ialah meningkatkan sistem keselamatan. Yang kedua, mengelakkan kecurian barangan berguna. Yang ketiga ialah menjimatkan ruang untuk menyimpan barang. Dan skop kajian ialah hanya untuk pengguna yang mahukan keselamatan. Yang kedua ialah terhad hanya untuk empat pengguna yang terawal. Yang ketiga ialah penyimpanan automatik ini beroperasi dengan tab RFID untuk membuka. Okey, ini ialah metodologi. Metodologi kerja merupakan kaedah dan teknik menganalisis data, mengumpul dan reka bentuk supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Banyak kaedah atau penemuan dalam bidang ini terutamanya dapat daripada jenis serta hasil dapatan yang lepas diambil sebagai sumber untuk menghasilkan projek ini. Kaedah yang digunakan ini diharap dapat mencapai objektif projek dan dapat mencapai satu hasil yang memuaskan. Projek ini boleh meningkatkan keselamatan barang pengguna. Selain itu, model ini boleh mengurangkan kadar kes kecurian barangan pengguna. Okay, ini adalah gambar pelajar blok. Input, nilai input, arit radikat dan magnetic sensor, proses Arduino Uno dan output, motor, servo motor dan LCD. Okay, ini adalah cerita saya. Okay, ini adalah cerita ini daripada mula. Lepas tu RFID card membaca. Dan LCD memaparkan kotak A, B, C dan D dan motor berputar. Dan mesin magnet sama ada tidak. Kalau tidak, dia akan membaca balik. Kalau ya, dia akan mengesan kotak A, B, C atau D. Kalau berkesan, sebuah motor fungsi dan pintu membuka. Okay, ini adalah lakaran reka bentuk projek. Ini adalah hasil lakaran reka bentuk untuk hardware solid automatik. Projek ini menggunakan barang terpakai seperti bearing, besi dan zinc. Kajian ini adalah kajian terdahulu. Projek ini mampu menggunakan empat ruang penyimpanan dalam satu pintu berbanding dengan kebiasaan yang digunakan di tempat perpustakaan. Selain itu, projek ini menggunakan RFID card supaya pengguna dapat meletakkan barang di tempat kotak yang berisingan berbanding menggunakan kunci. LCD yang digunakan dalam projek ini mampu memberi tahu kotak yang dipilih kepada pengguna. Okey, ini adalah model semula. Model ini boleh menampung berat sehingga 1 kg dan model ini hanya mampu 4 orang pengguna sahaja. Okey, ini adalah hasil dan perbincangan.
Hasil daripada kajian yang telah dilakukan, segala penyataan masalah yang telah dikemukakan berjaya diolah dan diselesaikan. Uji kaji terhadap putera-putera juga telah dilakukan agar kotak dapat berhenti dengan keadaan yang tepat. Setelah selesai menyelidiki projek ini telah dicipta dengan baik. Okay, ini adalah kos projek saya. Saya menghabiskan sebanyak RM354. Okay, persekolahan dan cadangan. Berdasarkan hasil analisa kita dalam mencipta dan menyiapkan projek ini, didapati bahawa projek yang direka ini dapat memberi manfaat kepada para pengguna kerana dapat membantu mengurangkan masalah kecurian. Dengan terciptanya projek ini dapat membantu pengguna untuk menyimpan barang dengan selamat tanpa rasa ragu kerana ada sistem keselamatan yang lengkap. Akhir projek ini diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya, diterima dan digunakan dan sesuai dengan perkembangan teknologi di zaman ini. Setelah hasil yang didapati dari projek ini dapat memenuhi kehendak semua pengguna. Okay, ini adalah rujukan saya. Saya mengambil rujukan daripada YouTube dan Google. Okay, ini adalah mileage. Pengurusan projek ini adalah hasil jadual yang telah dibuat dari permulaannya projek, iaitu sesi tadmat sehingga projek akhir. Sekian, terima kasih. Ada 4 kad mengikuti A, B, C dan D. Contoh kalau saya nak ambil kad D, saya akan touch RFID, motor akan bergerak. So, magnetic sensor ni dekat cahaya D. Motor akan tu, servo motor pun akan buka dan dia cari box D. Lepas tu, bila saya nak katuk balik, saya akan touch lagi sekali. Motor akan bergerak dan akan cari A balik. Akan cari A balik, lepas tu dia akan kunci. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah template kegunaan projek saya. Yang pertama, pilih kad A, B, C dan D. Kemudian sentuh kad RFID tersebut pada sensor RFID. Tunggu sehingga pintu tidak berkunci. Seterusnya, buka pintu dan letakkan barang anda ke dalam ruang penyimpanan. Akhir sekali, tutup pintu dan sentuh kad RFID tersebut pada sensor RFID. Okey, dekat tangan saya ada kad A, B, C dan D. Tentu saya pilih kad B. Dia akan bergerak, servo akan bergerak dan buka pintu. Lepas tu kita letak barang dan LCD menandakan box B. Lepas letak barang, kita tutup pintu dan kita letak balik kad B. Okey, sekian, terima kasih.